Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar instalasi motor listrik. Indikator pencapaian kompetensi yaitu menerapkan software Zelio Soft 2. Rangkaian yang akan kita cobakan yaitu mengoperasikan rangkaian berurutan otomatis menggunakan PLC Zelio. Tujuan percobaannya itu kita akan membuat gambar leader diagram Zelio dan rangkaian berurutan otomatis. Kemudian membuat dan simulasikan rangkaian berurutan otomatis menggunakan program PLC Zelio. Adapun landasan teorinya, PLC Zelio adalah salah satu dari produk PLC telemekanik yang diproduksi oleh Schneider Electronic. Sebenarnya Zelio ini bukanlah PLC, tapi biasa disebut smart relay. Walaupun begitu, Zelio penting untuk mempelajari PLC dan menjembatani sistem kontrol elektromagnetik yang secara konvensional. Selain itu, kelebihan Zelio adalah lebih sederhana karena dapat dioperasikan dengan simbol kelistrikan dan leader diagram dan juga dapat kita simulasikan. Adapun rangkaian berurutan otomatis ini adalah salah satu rangkaian dasar dalam sistem kontrol. Sedangkan keuntungan menggunakan PLC sangat banyak. Salah satu contohnya di industri digunakan pada bell conveyor atau ban berjalan. Pada program Zelio ada dua buah jenis input yang bisa digunakan, yaitu I yang berfungsi sebagai saklar dan juga kita bisa menggunakan Z yang berfungsi sebagai tombol atau push button. Kemudian output yang menggunakan simbol key. Daftar alat dan bahan yang digunakan yaitu personal komputer, master program Zelio Soft, modul smart relay, selamatan kerja, pergunakan alat sesuai fungsinya, selalu hati-hati dalam bekerja, dalam melaksanakan praktik tidak diperbolehkan saling bercanda, hati-hati dengan sumber tegangan. Langkah kerjanya, siapkan alat dan bahan yang diperlukan, bukalah program Zelio Soft pada komputer, buatlah leader diagram seperti pada gambar, lakukan simulasi untuk mengetahui leader tersebut jalan atau tidak. Kalau pada saat disimulasi rangkaian tidak jalan, coba analisa di mana terjadi kesalahannya. Kemudian coba perbaiki dan simulasikan kembali. Jika sudah jalan, periksa pada guru atau instruktur, simpan program tersebut pada folder tugas milik Anda. Kemudian tutup program dan matikan komputer buat laporan praktek. Ini gambar simbol kelistrikan yang di atas ini hampir sama dengan gambar rangkaian kontrol. Ini gambar leader diagramnya, bedanya cuma ini udah dalam bentuk instruksi leader diagram. Kalau NO itu N namanya, kalau NC namanya N0. Sedangkan Q1 ini OUT, instruksi leader diagramnya OUT. Sedangkan yang paralel ini, Q1, ini yang pengunci tadi, yang 13-14, nah itu instruksi leader diagramnya namanya OR. Setelah selesai kamu membuat gambar rangkaian leader diagram pada program, langsung kamu simulasikan. Ini gambar dari simulasi rangkaian hidup berurutan otomatis dengan Zelio. Nanti akan nampak di sini hasilnya, lampunya hidup. Kalau hidup lampunya berarti rangkaian kita berhasil. Kemudian terakhir kamu buat prinsip kerja dan kesimpulan. Minggu kemarin kita buat rangkaian secara manual. Untuk hari ini kita lanjut ke rangkaian secara otomatis. Leader diagram yang akan kita buat untuk operasi, yang pertama berurutan otomatis 3 buah kontaktor, 2 arah putaran otomatis, bergantian otomatis 3 buah kontaktor, dan start delta otomatis. Pada laptop masing-masing, buat nama rangkaian setiap gambar dan jangan lupa save.
Lanjutkan cara membuat leader diagram ke laptop dan cara mensimulasikannya. Perhatikan video selanjutnya. Kita klik Zeliosoft 2 kali. Kita tunggu. Muncul seperti ini, kita pilih Create New Program. Kita tentukan IO-nya yang 26 ini. Kemudian seri PLC yang kita gunakan di sekolah yang ada FU-nya ini kita pilih. Kemudian next. Next. Kita pilih leader karena kita membuat leader. Kita klik next. Kita tentukan input. Inputnya ini saklar bisa kita gunakan I, juga bisa kita gunakan Z. Z ini push button. Ada 4. Saklar lebih banyak kita pakai yang I1 saja. Kemudian sebagai tombol on, I2 sebagai tombol off. Kita rubah dulu ke normally close, klik kanan. Kemudian kita kasih garis, garis, garis. Ini koilnya kita ambil yang ada tanda kurawal ini, letakkan di sini. Ini koil A1, A2. Kemudian ini pengunci. Kalau di outputnya Q1, di sini penguncinya juga Q1, yang ada tulisan Q1-nya kita letakkan di sini. Kemudian kita kasih garis. Kemudian ini 13, ini 14. Kita lanjutkan, kita kasih timer. Letakkan sini, ini coil timer yang 27 itu. 2 dan 7. Kita ambil timer yang ada huruf T-nya ini aja. Klik di sini. Ini timer pertama. Kemudian untuk kontak on yang kedua, itu kontak dari timer. Kontak dari timer yang pertama. Letakkan di sini. Kita ambil aja langsung penguncinya, Q2. Letak di sini, kita kasih garis. Kemudian di sini untuk off-nya. Off-nya kita klik kanan, ubah jadi normally close. Kemudian kontak bantu NO. Tak bantu NO, Q2, Q1 yang kita gunakan dulu. Kemudian kita kasih garis, garis. Kemudian timer, kemudian output yang kedua. Karena di sini pengunci tadi Q2, di sini outputnya juga Q2. Kita ambil yang ada tanda kurawal ini. Kemudian dari pengunci 14 ini kita kasih garis yang keduanya ya, menuju ke kontak coil timer. Coil timer yang kedua. Kemudian kita lanjut karena kita menggunakan 3 buah kontaktor. Di sini kontak timer. Kontak timer yang kedua. Kemudian kita ambil penguncinya Q3. Kemudian kita garis. Lalu tombol off-nya. Off-nya. Kita ambil off-nya hanya satu saja, matikannya satu aja. Kemudian kontak bantu Q2, bantu Q2. Kemudian kasih garis, garis. Kemudian di sini coil Q3. Yang ada tanda kurawal. Nah, ini A1, A2, Q3.
Ini pengunci 1314 Q3. Kita periksa dulu rangkaiannya. Ini I1 on 1. Ini untuk on 2 secara otomatis. Ini untuk on 3 secara otomatis. Ini off untuk matikan. Mati semuanya. Karena kita pakai 2. Pakai I2. Jadi kita ini kontak bantu, jadi pada saat Q1 bekerja, Q2 belum. Setelah 5 detik nanti Q2 bekerja, setelah 5 detik baru Q3 bekerja. Untuk mengatur timer kita klik ini 2 kali. Kita klik yang pertama ini, mesin A. Kemudian kita ketik ini 5 detik, ketik 5. Kemudian kita klik OK. Kemudian timer kedua kita atur juga, klik function A, kemudian kita ketik 5 di sini. Kemudian kita ketik OK, klik OK. Waktu timernya sudah kita atur. Kemudian kita simulasikan. Kita hidupkan run sampai dia berputar-putar yang warna hijau ini. Kemudian kita akan menghidupkannya I1 sebagai on pertama. Klik 2 kali cepat-cepat, setelah 5 detik Q2 bekerja, setelah 5 detik Q3 bekerja, hidupnya secara otomatis. Untuk mematikannya masih manual, kita tekan I2, mati semuanya. Jadi di sini rangkaian ini hanya berfungsi sebagai hidupnya secara berotomatis dari Q1, hidup Q2, hidup Q3 secara otomatis, dan untuk matikannya masih manual dengan I2. Kita ulang lagi ya. Kita tekan I1, setelah 5 detik Q2 bekerja, setelah 5 detik Q3 bekerja, untuk matikannya dengan I2, mati semuanya. Setelah rangkaian kita buat ini dan setelah kita simulasikan, sudah nampak hasilnya bahwa dia berhidupnya secara otomatis. Kita matikan lagi, stop. Kita kembali ke edit. Kemudian kita simpan file save as. Kita simpan di flash disk. Kita kasih nama. T2. Tugas kedua kita save. Sudah selesai. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita. Untuk minggu besok kita masuk ke rangkaian berurutan berulang otomatis dan bergantian berulang otomatis. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.